عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحمد لله شكر pada Allah عز وجل kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar, Sirah Nabawiyah pedoman dan juga pengajaran karangan Dr. Mustafa As-Siba'i rahimahullahu taala. Dan malam ni kita akan masuk al-faslu thalith ataupun bahagian yang ketiga. Al-faslu thalith fi sirati ba'da al-hijrati al-habashata ila al-hijrati lil-madinah. Bahagian yang ketiga ni akan membahaskan tentang sirah berkenaan selepas hijrah para sahabat ke bumi Habsyah hinggalah hijrah Nabi dan para sahabat ke bumi Madinah al-Munawwarah. Jadi untuk poin ni dia ada 9 poin. Untuk fasa ni ataupun bahagian ni dia ada 9 poin. Okay. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala pada poin yang pertama, al-waqa'i'ut tarikhiyah, peristiwa-peristiwa hijrah. Tatamayyazu ahdathu hadhihi al-fatratu bil waqa'i'il barizati taliyah. Fasa ini ialah fasa yang istimewa berbanding dua fasa sebelum ni ataupun dua bahagian sebelum ni, okay. Sebab ada beberapa peristiwa yang akan kita lihat pada fasa ni, okay. Yang pertama, kata pengarang rahimahullahu taala, mata Abu Talibin amur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sanatil 'asharati min al-bi'thah wa kana fi hayatihi shadidud difa'i an ibni akhihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama yang diletakkan oleh penulis rahimahullahu taala ialah cerita pada kita tentang kematian pak saudara Nabi, pak menakan Nabi yang bernama Abu Talib. Yang mana Abu Talib ni telah meninggal pada as-sanatil 'ashirati min al-bi'tsah, 10 tahun selepas penerimaan wahyu yang pertama Nabi di Gua Hira. 10 tahun Nabi ni diangkat menjadi rasul. Wa kana fi hayatihi shadidud difa'i 'an ibni akhihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Talib ni antara pak menakan Nabi yang sangat kuat mempertahankan keselamatan anak saudara dia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Quraisy la tastati'u an tanala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi adha fi nafsihi tilat hayati Abi Talib ihtiraman lahu wa haibah. Kata pengarang, dan Quraisy ketika mana hayat Abu Talib pada waktu Nabi ni diangkat jadi rasul, selama 10 tahun Nabi diangkat jadi rasul ni, Abu Talib pada waktu tu masih hidup, Quraisy tak dapat mendekati Nabi, yakni menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang adanya ataupun sepanjang hayatnya Abu Talib. Sebab apa? Ihtiraman lahu wa haibah. Kerana mereka ni hormat dan gerun kepada Abu Talib.
Sebab tu kalau kita tengok dalam riwayat yang lain, Abu Talib ni walaupun dia tua pada waktu ni, dan dia pun bukanlah seorang lelaki yang ada keupayaan ataupun kekuatan gagah macam zaman dia muda, okay. Tapi antara penyebab Quraisy, terutamanya pembesar-pembesar yang duduk di dalam Darun Nadwah pada waktu tu, daripada kalangan kabilah-kabilah kecil yang duduk di dalam kabilah Quraisy ni, bani-bani yang kecil yang duduk dalam kabilah Quraisy ni, walaupun mereka muda, tapi prinsip orang-orang Arab ni dia ada ketaatan dan juga hormat kepada pemimpin yang paling tertinggi ataupun teratas, iaitu Abu Talib pada waktu tu. Kata Dr. Mustafa As-Siba'i, dia sebut sini, ihtiraman lahu wa haibah. Sebab mereka ni hormat dan adanya haibah. Haibah ni kita boleh terjemahkan sebagai credibility ataupun kelakian, kehebatan yang jelas nampak pada Abu Talib. Okay. Antara riwayat sejarah yang menunjukkan pada kita hebatnya Abu Talib ni ialah ketika mana Nabi belum lagi wafat, iaitu peristiwa Abrahah yang ingin menyerang Kaabah. Quran merekodkan peristiwa ni dalam surah Al-Fil. Allah Ta'ala sebut, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat dengan matamu apa yang telah kami lakukan kepada ashabil fil, iaitu mereka-mereka yang mempunyai gajah. Okay. Abrahah pada waktu itu ialah gubernur kepada sebuah kerajaan besar, iaitu kerajaan Habsyah. Okay. Abrahah pada waktu itu menjadi gubernur di kawasan Yaman, di sebuah wilayah nama dia Yaman ataupun negara Yaman hari ini. Okay. Dan Abrahah ni kalau kita tengok, dia ni daripada orang kuat kerajaan Habsyah, bangsa kulit hitam, bukan bangsa yang kita sebut sebagai bangsa Arab, bukan. Antara sebab yang menjadi faktor utama Abrahah ni nak serang Kaabah ataupun nak serang Mekah ni ialah dengan sebab faktor iri hati, faktor cemburu, dengan sebab melihat Mekah pada waktu tu lebih ramai orang nak pergi ziarah berbanding Yaman. Walaupun dari segi bentuk muka bumi ni suburnya, subur lebih di Yaman berbanding negeri Mekah tu sendiri. Dari segi bahan-bahan ataupun sumber-sumber asli pun banyak di Yaman. Sebab tu kalau kita tengok, Yaman ni sebuah negara yang kaya, tapi taklah seperti mana yang kita tengok, seperti mana hari ni. Hari ni tak menampakkan negeri tu sebuah negeri yang kaya ataupun negara yang kaya. Hakikatnya di Yaman dia mempunyai emas, perak, minyak pun ada. Banyaklah hasil-hasil bumi yang ada. Bumi dia pun subur, cuaca dia pun tak panas macam Mekah, tak sejuk juga macam tempat-tempat lain. Cuaca dia sederhana, khususnya di Sana'a tu sendiri. Dan dia banyak menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Dan banyak juga orang-orang Mekah yang ambil barang-barang yang berkualiti ni daripada Yaman. Material-material seperti kain baju pun semua daripada Yaman. Cuma orang lebih suka pergi ke Mekah sebab Mekah pada waktu tu ada Kaabah. Dan Mekah pada waktu tu pada zaman jahiliah ni adanya berhala-berhala besar ataupun berhala utama. Dan faktor orang selalu pergi hijrah ke, pergi ziarah ke Mekah ni ialah faktornya faktor agama, ziarah keagamaan, ziarah ibadat. Jadi Abrahah pada waktu tu dia rasa teruja ataupun dia rasa tak selesa dengan ramainya orang. Maknanya akan sampai satu musim Yaman ni lengang sebab semua orang pergi ke Mekah pada waktu tu untuk ziarah, untuk melakukan haji, tapi haji dengan wajah jahiliah sebelum Nabi lahir lagi ni. Okey. Jadi bila mana dia tengok orang selalu pergi ke Mekah, dia pun hantar utusan untuk tengok apa yang hebat di Mekah. Utusan dia pergi dan tengok, utusan dia balik beritahu di Mekah ni ada satu bangunan nama dia Kaabah. Bangunan tu orang-orang yang pergi ziarah dia akan tawaf dan mereka akan berdoa situ. Maka disifatkanlah bangunan ataupun Kaabah tu sendiri, bangunannya macam ni, bentuknya sekian sekian sekian. Okay. Jadi Abrahah kata untuk tarik perhatian orang kembali ke Yaman, orang tak fokus sangat ke Mekah ni, kita akan buat satu bangunan yang lebih cantik, lebih hebat berbanding yang ada di Mekah. Lalu dia keluarkan satu dana untuk buat bangunan. Bangunan tu dinamakan dengan nama Al-Qalis dalam riwayat sebut.
Al-Qalis ni apa dia? Bangunan yang tinggi. Kita pernah dengar orang Arab kalau dia panggil kepiah ni, dia akan sebut Qalunsuah. Kepiah ni dalam bahasa Arab ataupun songkok ni, dia akan panggil Qalunsuah. Okay. Sebab apa nama Al-Qalis? Sebab tingginya bangunan tu, sehingga bila mana kita dongak, kita tengok bangunan tu, kepiah kita akan jatuh. Sebab tu nama dia Al-Qalis. Okay. Cantik, hebat. Siap bangunan tu, peringkat awalnya ramailah orang mari ziarah. Tapi lama kelamaan orang kembali pula ziarah ke Mekah. Okay. Jadi pada waktu tu Abraha ni dia punya misi tak berjaya. Apa yang dia buat? Dia burukkan Mekah. Maknanya dia, kalau dia bercakap, dia akan nampakkan Mekah tu lekeh. Sehinggalah pada satu hari ketika mana dia sedang berkhutbah kepada rakyat-rakyat Yaman ni, menyampaikan ucapan, ada satu orang daripada Hijaz, iaitu daripada Mekah, yang kebetulan ada di Yaman. Ha, maknanya Abraha sebut dalam ucapan dia, kenapalah tak cerdik sangat orang nak pergi ziarah Mekah, sedangkan kita di Yaman ni ada Al-Qalis. Al-Qalis ni lagi cantik, dibuat dengan bertatahkan permata berlian, semua duk ada di bangunan ni. Kenapa kita semua pilih nak pergi ke Mekah? Dari segi cuaca pun lebih sedap, lebih enak di Yaman ni. Jadi dia sebagai orang Mekah yang duduk dengar Abraha tu duduk cakap, dia pada waktu tu rasa tercabar dengan sebab orang hina kampung dia. Jadi bila mana pada waktu malam dia pergi masuk dalam bangunan Al-Qalis yang dibuat oleh Abraha tu, apa dia buat? Dia kotori dengan dia buang hajat dalam bangunan tu. Dia berak, dia kencing dalam bangunan tu sehingga kotor. Dan akhirnya dia ditangkap oleh tentera Abraha. Dan Abraha tanya dia orang mana, dia pun kata dia orang Mekah. Jadi pada waktu tu tercabarlah Abraha dengan sebab ada orang Mekah yang berani kotori dan berani buat macam-macam kepada bangunan Al-Qalis. Kerana itulah tercetusnya idea nak serang Kaabah. Itu asal cerita nak serang Kaabah. Jadi Abraha pada waktu tu telah mengeluarkan arahan, keluarkan bilangan tentera dan kita akan serang Kaabah. Dan kenderaan yang kita akan guna untuk serang Kaabah pada waktu itu ialah gajah. Bila mana sampai berita kepada orang Mekah yang mana pada waktu itu Abu Talib menjadi pemerintah tertinggi ataupun raja tertinggi bagi orang Mekah, ketua kabilah yang paling besar sekali lah. Jadi dia pun terima berita, orang beritahu tentera Abraha mari nak serang Mekah ni, dia akan mari serang dengan serangan berbentuk guna kenderaan nama dia gajah, Al-Fil. Dan gajah ni kalau kita tahu, gajah ni bukan gajah macam gajah tempat kita, gajah Asia ni. Gajah Afrika dia lagi besar berbanding gajah Asia ni. Okay. Jadi pada waktu tu Abraha telah keluarkan ataupun telah bawa bersama dengan dia 13 ekor gajah. Dan dia tunggang yang paling besar, paling tertinggi. Bila mana dia bergerak keluar daripada Yaman, masuk sempadan Mekah, dia tak direct serang, tapi dia buat dulu orang kata apa, ugutan kepada orang-orang Mekah. Dia buat kemah, pasang kemah di sempadan antara Mekah dan juga Yaman. Dia duduk situ beberapa hari dan dia hantar ancaman kepada orang Mekah, khususnya hantar utusan kepada Abu Talib pada waktu itu. Okay. Apa ancaman yang dia buat? Semua binatang ternak, daripada unta, kambing, lembu yang dipelihara oleh orang-orang Mekah pada waktu itu, Abraha tangkap, jadikan sebagai tawanan. Dan pada waktu itu orang Mekah takut, mereka semua dah naik ke gunung dan bukit-bukit untuk menyelamatkan diri, sebab tak tahu bila-bila saja Abraha ni akan serang Kaabah. Cuma pada waktu itu sebahagian besar penduduk ni dia tekan Abu Talib untuk bertanggungjawab terhadap binatang ternak dan keselamatan Mekah ni sendiri. Pada waktu tu, ni yang saya nak cerita ni ialah berkaitan dengan haibah, kehebatan Abu Talib ni, sebelum Nabi duk lahir lagi. Okay. Ketika mana orang minta Abu Talib pergi, Abu Talib pun pergi dengan kenderaan dia, naik unta, naik kuda yang paling hebat yang dia ada, pakai pakaian yang paling hebat yang dia ada. Kemudian dia pergi ke sempadan antara Mekah dan juga Yaman. Pergi di situ dia buat apa? Dia nak jumpa Abraha, yang mana Abraha duduk berkemah di situ sementara nak tunggu keputusan bila dia nak serang Kaabah ni. Okay. Jadi bila mana dia sampai di kemah Abraha, riwayat Ibn Kathir menyebutkan ketika mana Abraha melihat daripada jauh Abu Talib ni mari dengan keadaan menunggang kenderaan yang hebat, pakaian yang hebat,
terdetik dalam hati dia, dia rasa pemimpin Mekah ni bukan sembarangan orang. Orang yang hebat dari segi pakaiannya, dari segi kenderaannya dan perjalanannya. Jadi pada waktu tu Abu Talib pun sampai dekat dengan kemah Abrahah. Bila mana sampai dekat dengan kemah Abrahah, Abrahah pun welcome dia, tentera dia welcome dia untuk dia masuk berbincang dengan Abrahah pada waktu tu. Okay. Jadi bila mana Abrahah tanya, apa kehendak kamu mai jumpa dengan aku? Adakah nak buat perdamaian ke apa? Ataupun nak bincang macam-macam mana? Okay. Maka kata Abu Talib pada waktu tu, Abu Talib kata, aku datang untuk aku ambil balik, mewakili orang Mekah untuk aku ambil balik binatang ternak yang telah kamu rampas daripada unta, kambing dan juga lembu ni. Minta bagi balik. Abrahah sebut kepada Abu Talib. Abrahah dengan Abu Talib, dia tak bercakap bahasa yang sama. Abu Talib cakap bahasa Arab, Abrahah cakap bahasa Afrika dia. Cuma dia ada mutarjim, penterjemah. Kata Abrahah, daripada jauh aku nampak kamu, bila mana kamu nak sampai ke kemah aku ni, aku nampak kamu sebagai seorang lelaki yang ada haibah, ada kedudukan, ada kehebatan. Sehinggalah kamu masuk dalam kemah ni dan kamu bercakap dengan aku, rupa-rupanya kamu lelaki yang pengecut, bacul. Sebab apa? Hanya mari nak bincang, nak ambil balik unta, kambing dan juga lembu ternakan yang dah kami rampas. Ingat ke nak beritahu pada kami ni bahawasanya kamu orang Mekah ni bersedia untuk tumpah darah nak pertahankan bumi Mekah ni? Rupa-rupanya hanya mari nak minta unta, binatang ternak saja. Ha, dia nampak lekeh eh. Okay. Lalu Abu Talib telah beri jawapan. Jawapan tu menunjukkan kehebatan Abu Talib. Abu Talib kata, binatang-binatang ternak yang kamu rampas, daripada unta, kambing, lembu yang dah kamu rampas itu, kamilah merupakan tuan kepada binatang-binatang tu. Adapun rumah yang hendak kamu serang, iaitu Kaabah itu, kami bukan tuannya. Tuannya ialah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala lah yang akan menjaga rumahnya itu daripada diserang dan dirobohkan. Ha, jadi kata-kata Abu Talib itu menampakkan jelasnya di manakah ataupun siapakah sebenarnya penjaga bumi Mekah itu sendiri. Sebab kalau kita tengok kemuliaan bumi Mekah ni pun kemuliaan yang hebat. Belum Nabi lahir lagi, bumi Mekah tu dah mulia. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi cerita pada kita tentang bagaimana kaum Samud. Kaum Samud ni kaum Nabi Saleh. Mereka duduk di mana? Duduk di tempat nama dia Al-Ula, di Arab Saudi hari ni. Ataupun kita panggil dengan Madain Saleh. Ketika mana Allah Ta'ala azab penduduk ataupun kaum Samud ni, ada satu orang kaum Samud ni dia tak ada di Al-Ula tu. Dia keluar, dia pergi ke mana? Dia pergi ke Mekah. Kata Nabi, lelaki ni nama dia Abu Rughal. Dalam riwayat kata Abu Rughal. Abu Rughal ataupun Abu Rughal ni dia ada di Mekah. Dia kaum Samud. Ni lagi jauh pada zaman Nabi, lagi jauh pada Abrahah. Okay. Dia duduk di Mekah, kaum dia sedang diazab di Al-Ula. Allah Ta'ala tangguhkan azab Abu Rughal ni sebab kemuliaan kota Mekah. Dia keluar daripada kota Mekah, dia pun mati kena azab macam kaum dia. Nak tunjuk pada kita kemuliaan kota Mekah tu sendiri. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya kehebatan Abu Talib ni dia faham. Dia nampak dekat mana. Dekat mana kita perlu jaga dan dekat mana kita tahu kemuliaan benda tu. Dia kata pada Abrahah, kalau kamu nak serang Mekah ni, kamu serang. Kamu nak robohkan Kaabah ni, kamu robohkan. Kami bukan tuan dia. Kami hanya orang yang memakmurkannya. Tuannya ialah Allah Azza wa Jalla. Sebab kita tahu, musyrikin Mekah ataupun orang-orang kafir Quraisy ni, mereka dari segi mengiktiraf Allah Ta'ala sebagai pencipta, mereka clear bab ni. Cuma mereka tak clear ialah dalam bab yang disebut sebagai At-Tauhid fil Isti'anah, iaitu tauhid dalam memohon pertolongan ataupun menyampaikan hajat. Mereka wujudkan berhala-berhala ni menjadi perantaraan antara diorang dengan Allah Ta'ala. Berhala ni jadi perantaraan bawa doa tu. Itu masalah tauhid mereka. Tapi kalau tanya siapa cipta langit, siapa cipta bumi, siapa urus takbir bumi, langit ni apa semua, Allah Ta'ala. Dalil dia adalah Quran. Allah Ta'ala sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard fayaquluna Allah, fasayaquluna Allah.
Sekiranya kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa buat langit bumi? Yang kafir Quraisy ni yang duk sebah Hubal, yang duk sebah Al-Lata, Al-Manah, Al-Uzza ni, mereka akan kata Allah Ta'ala yang buat langit dan bumi. Jadi sebab apa kamu sembah berhala ni? Wama yataqarrabu ila ila rabbina, tidaklah kami mendekatkan diri pada Tuhan kami melainkan kami jadikan berhala ni sebagai zulfa. Zulfa ni maksud dia apa? Perantaraan. Itu kesyirikan, masalah dia orang. Okay. Bila mana Abu Talib ni sebut lagu tu, maka Abraha pun diam. Maknanya Abraha tahu kemuliaan kota Mekah ni bukan kemuliaan biasa-biasa. Orang pergi ziarah kota Mekah ni bukan kerana ziarah yang biasa-biasa, tapi ziarah yang Allah Ta'ala tarik orang ke arah kota tu. Allah Ta'ala jadikan sebahagian manusia ni nak pergi ke arah tu dan dimudahkan urusan ke arah tu. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya rujulah wahaibah, kelakian ataupun kehebatan Abu Talib tu dah terserlah. Tapi sayangnya dia tidak Muslim. Tengok apa lagi yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Falamma mata Abu Talibin, ketika mana meninggalnya ataupun matinya Abu Talib, jarra'tu Quraisy ala tashdidil adha lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu tu Quraisy mula berani bertindak kasar untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika kanat wafatuhu mab'atsun huznun mab'atsun huznin 'amiqin lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kewafatan Nabi, kewafatan Abu Talib, ianya menjadi punca kesedihan yang sangat dalam kepada Nabi. Bila mana mati saja Abu Talib ni, Nabi jadi sedih. Waqad harasa an-nabiyyu an yaqula Abu Talibin kalimatul Islam wa huwa ala firashil maut. Nabi ni sebelum wafat je pak saudara dia ni, Nabi SAW sangat-sangat berusaha untuk menawarkan Islam kepada pak saudara dia iaitu Abu Talib. Fa'aba khasyata an yulhiqahu al-'ara fi qaumihi. Tapi malangnya tawaran yang diberikan oleh Nabi kepada Abu Talib untuk Abu Talib ni sebut ataupun mengiktiraf tauhid ni ditolak oleh Abu Talib. Sebab Abu Talib ni takut, bimbang, malu terhadap kaumnya. Sebab tu riwayat yang terkenal, bila mana Abu Talib ni dia nazak, dia dah nazak pada waktu tu, maka pada waktu tu datang Nabi. Nabi duduk dekat dengan Abu Talib. Dan pada waktu yang sama juga, ada di samping lain tu, dekat dengan Abu Talib tu, ialah pembesar-pembesar daripada Quraisy ni. Antaranya Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain-lain. Abu Lahab pun duduk ada situ. Okay. Jadi bila mana Nabi kata, Qul ya'am la ilaha illallah. Katakanlah, wahai pak sedaraku, la ilaha illallah. Kalimatun uhajulaka indallah. Satu kalimah yang akan aku hujahkan di hadapan Tuhan untuk diri kamu. Maknanya kalau kamu sebut, aku jamin keselamatan. Macam mana kamu jamin keselamatan Islam ketika mana kami nak berdakwah di Mekah ni, aku akan jamin keselamatan kamu di akhirat nanti. Apa kata Abu Talib? Hatta la yaqulan nas anna Abu Talibin ghayyarat dinah. Apa orang akan kata kalau orang tahu Abu Talib ni tukar agama dia? Allah Ta'ala tak beri hidayah kepada pak saudara Nabi, walaupun ni lah orang yang paling rapat. Sebahagian riwayat kata, bila mana Nabi ni dia duduk kempen supaya pak saudara dia ni masuk Islam, orang yang di sebelah lain, iaitu orang yang di samping lain daripada kalangan pembesar-pembesar Quraisy ni, mereka pun provok sama Abu Talib yang tengah nazak pada waktu tu. Mereka kata pada Abu Talib, wahai Abu Talib, kamu nak ikut anak saudara kamu ni yang tak pandai menulis, tak pandai baca, bukan orang yang penting pun, kami ni orang pandai menulis, pandai baca, kami tak ikut ajaran dia. Adakah kamu nak ikut anak saudara kamu? Provok nak bagi supaya Abu Talib ni tak masuk Islam. Takdir Allah Ta'ala Abu Talib tak masuk Islam. Itu yang diterima di sisi Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang Abu Talib ni, dia tidak Muslim. Batatan, secara jelas dia tidak Muslim. Adapun bagi kelompok lain, antaranya Syiah, dia percaya Abu Talib ni Islam. Sebab dia terima satu hadis, dan hadis ni ada problem dari segi sanadnya. Iaitu bila mana Abu Talib ni meninggal dunia, Allah Ta'ala keluarkan balik Abu Talib daripada kuburnya.
kembalikan balik roh dia, dia keluar, dia masuk Islam depan Nabi. Itu riwayat. Bahkan Syiah percaya mak dan ayah Nabi pun Islam dengan cara tu juga. Masuk roh, akhirnya syahadah. Benda ni, hadis ni tidak jelas ataupun tidak sahih. Satu lagi, hadis ni dia bertentangan dengan ayat Quran. Allah Ta'ala sebut iman itu tidak bermanfaat selepas daripada mati. Lepas pada kita dah mati, baru kita nak mengaku Allah Ta'ala apa semua, kalau yang kafir, maka benda tu tak achieve sebab dia dah mati dah. Okay. Perjuangan manusia ni ialah membenarkan tauhid belum dia mati lagi. Kalau dia mati baru dia nak benarkan, semua orang kafir yang dah mati, yang duduk dalam kubur sekarang ni, mereka mengakui kebenaran tu. Nah, jadi kalau dapat pada Abu Talib je, dapat pada Nabi je, jadi orang lain akan menuntut hak juga. Fir'aun pun akan menuntut hak. Sebab dekat-dekat nak mati, belum lagi mati, dia nak mengakui. Tapi dalam riwayat sebut, Jibril AS masukkan ke dalam mulut Fir'aun ni tanah supaya Fir'aun ni tak mengakui keesaan Tuhan ataupun ketuanan Tuhan tu sendiri. Sebahagian riwayat yang daif kata, Jibril kata, kalaulah Fir'aun ni sempat sebut La ilaha illallah, Allah Ta'ala akan ampunkan dia pada waktu tu. Sebab tu Abdullah bin Abbas, dia pernah sebut satu kata-kata, dan kata-kata ni terkenal, riwayat yang banyak. Dia kata, lau qala li Fir'aun, sekiranya Fir'aun berkata kepada aku, barakallahu fik, semoga Allah Ta'ala memberkati kamu, laqultu wa fika, aku akan kata pada dia, dan Allah Ta'ala pun akan berkat pada kamu. Balik kepada riwayat tu, sekiranya, tapi Fir'aun tak sebutlah benda tu. Nak sebut pada kita, rahmat dan kasih sayang ni ada dalam agama kita. Allah Ta'ala ni dia tak tutup pintu. Tapi pada waktu takdirnya Fir'aun mati dalam keadaan kafir, Abu Talib pun mati dalam keadaan kafir. Sehingga tu ayat Quran Allah Ta'ala sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tak dapat beri hidayah pada orang yang kamu sayang, Allah Ta'ala lah yang beri hidayah pada siapa yang dia nak. Pak saudara Nabi yang paling baik dengan Nabi, tak pernah marah Nabi, tapi kafir. Ada orang yang pernah rancang nak bunuh Nabi, akhir sekali masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal, Abu Sufyan. Ni orang-orang yang bertanggungjawab merancang pembunuhan Nabi. Dan suka benarlah kalau Nabi tu mati waktu dia orang duk lawan Nabi. Abu Sufyan antaranya, bila mana berlaku perang Uhud, tengok Mus'ab bin Umair tumbang, dah bersorak dah atas bukit, kata mata Muhammad, telah mati Muhammad. Rupa-rupanya tu Mus'ab. Sebab muka Mus'ab ataupun perwatakan Mus'ab ni, tubuh badan Mus'ab ni sama dengan Nabi. Nak tunjuk pada kita bahawasanya hidayah itu benda yang ajaib. Ada orang kita nampak sebahagian besar daripada hidup dia, zaman dia duduk hidup, zaman dia duduk gagah ni, lawan Islam ataupun tak beramal dengan Islam. Tapi penutup dia Allah Ta'ala tutup dengan baik. Ada orang yang hidup dia ni baik semua, penutup dia tu dia rosak, dia tak jadi seperti mana kehidupan yang banyak. Sebab tu satu orang tak boleh mendabik dada selagi belum tamat usia dia. Kita tak boleh nak kata kita confirm berada di atas keadaan ni. Cuma yang boleh kita buat ialah kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, matat Khadijah radhiyallahu anha fi tilka sanati nafsiha. Kesedihan, kedukaan yang kedua berlaku pada Nabi ialah matinya isteri yang tercinta, iaitu Khadijah binti Khuwailid, pada tahun yang sama, iaitu tahun yang ke-10. Waqad kanat Khadijah tukhaffifu 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam humumihi wa ahzanihi lamma yalqahu min ada'i Quraisy. Peranan, kepentingan Khadijah ni kepada Nabi, tukhaffifu 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam humumi. Khadijah ini ialah orang yang telah meringankan humum, keresahan, ahzan, kesedihan, lamma yalqahu min ada'i Quraisy, ketika mana Nabi ni menghadap musuh-musuh daripada kalangan Quraisy. Bahkan kalau kita tengok peranan Khadijah ni pada bahagian kedua lagi kita dah baca sebelum ni, Khadijah ni bukan hanya waktu Nabi dah berdepan dengan tentangan Quraisy, dia punya perangai suka ringankan beban suami dia, tapi waktu Nabi mula-mula terima wahyu pun dia dah buat benda yang sama. Apa kata Khadijah bila mana Nabi kata zammiluni zammiluni laqad khashitu ala nafsi, selimutkan aku, kurangkanlah rasa tak sedap badan aku ni,
aku bimbang aku disampuk oleh sesuatu sebab aku bertemu dengan makhluk yang tak pernah aku bertemu di Gua Hira, iaitu Jibril alaihi salam. Apa kata Khadijah? Khadijah kata, wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah Ta'ala tak akan menghina orang macam kamu. Kamu ni orang yang tolong orang miskin, kamu ni yang mengangkat kezaliman, wa taksibul ma'dum, kamu tolong orang-orang yang tidak ada mata pencarian. Nabi tolong orang yang susah dalam keadaan Nabi susah. Itu benda paling besar Nabi buat. Kita mungkin kita tolong orang dalam keadaan kita dah senang. Kata Khadijah, Nabi ni taksibul ma'dum, Nabi ni sanggup bekerja nak bagi pada orang yang tak ada. Maknanya satu orang yang susah main minta dengan Nabi, ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa. Nabi kata, aku akan kerja untuk bagi sesuatu pada kamu. Sebab Nabi pun tak ada. Okay. Macam kita, kita tak ada apa-apa, kita kata tak ada. Melainkan kita ada lebih. Okay. Tapi kalau kita diberi pilihan untuk kita kerja, lepas tu duit kita kerja tu kita kena bagi dengan orang yang susah yang main minta bantuan tu. Yang ni berat orang nak buat. Kalau dia nak tolong orang dengan sebab duit dia banyak, itu benda normal. Tapi kalau dia nak tolong orang waktu dia tak ada duit, bahkan dia sanggup kerja, ambil overtime, nak bagi gaji tu pada orang yang tak ada, ini tak semua orang boleh boleh buat. Kata Khadijah, Allah Ta'ala tak akan hina orang macam kamu. Hanya kerana kamu tak join majlis sembah berhala, hanya kerana kamu ni tak berminat dengan majlis-majlis keramaian Quraisy ni, maka takkanlah kerana tu Tuhan nak jadikan kamu ni orang yang dianiaya dengan disampuk dengan benda yang pelik-pelik. Kata Dr. Mustafa As-Sibai dalam buku ni, dia kata itulah peranan Khadijah, dia ni tukhaffif an humumihi wa ahzanihi lamma yalqahu min ada'i Quraisy, iaitu mengurangkan keresahan dan juga kesedihan ketika mana Nabi ni rungsing menghadapi tentangan daripada Quraisy. Falamma matat hazina 'alayha huznan shadida, ketika mana mati saja Khadijah, maka Nabi ni telah sedih dengan kesedihan yang sangat-sangat melampau ataupun sangat-sangat hebat, kuat kesedihan Nabi ni. Wa summiya dhalikal 'amul ladhi mata fihi 'ammihi Abu Talib wa zawjihi Khadijah 'amul huzn, dan telah dinamakan tahun kematian Abu Talib dan juga kematian Khadijah ini, iaitu tahun ke-10 kenabian ataupun kerasulan, sebagai 'amul huzn, iaitu hari ataupun tahun kedukacitaan. Poin yang ketiga, walamma ishtadda 'ala ar-rasul kaidu quraish wa adhaha ba'da wafati 'ammihi wa zawjihi tawajjaha ila ta'if la'allahu yajidu fi thaqifil husnul isra'i lid'awati wal intisari laha. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dia sebut sini, ketika mana Nabi ni ditekan dengan berbagai-bagai pembantaian daripada Quraisy, macam-macam tipu daya yang dilakukan oleh Quraisy untuk lemahkan dakwah Nabi, dan mereka sakiti Nabi dan pengikutnya selepas daripada kewafatan pak saudara dan juga isterinya, tawajjaha ila Taif, Nabi pun telah mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan ke Taif. Sebelum Nabi ni pergi ke Taif, Nabi SAW ni dia pernah berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, bukakanlah jalan kepada aku terhadap dakwah ni. Maksudnya berikanlah pada aku satu kawasan yang agak selamat sikit, yang orang dia boleh dengar kata sikit. Daripada tempat tu aku akan susun gerak kerja untuk islah balik Mekah ni. Dalam mimpi Nabi, Nabi dilihatkan satu kawasan. Kawasan tu ada bukit. Bukit situ warna hitam, bukit dia, batu dia. Dan kawasan tu banyak kebun kurma. Nabi tak jelas, Nabi duk agak, ni Taif ke, Yamamah ke, Yathrib. Cuma lah kepala Nabi antara tiga tempat ni, Taif, Yamamah, Yathrib, yang paling dekat dengan Mekah ialah Taif, 100 km lebih. Yamamah jauh, Madinah lagi jauh, ataupun Yathrib pada waktu tu. Okay. Dan Nabi pun duk agak, Tuhan ni dihantar aku untuk baiki orang Mekah. Kalau dia nak suruh aku bertahan di satu tempat pun, dia akan suruh bertahan di tempat yang dekat dengan Mekah. Dia tak akan beri aku bertahan di tempat yang jauh pada Mekah. Itu yang Nabi nampak dengan fikiran dia pada waktu tu. Maka Nabi pun pergi ke Taif sebab Nabi nampak kawasan yang subur juga ialah Taif. Taif pada waktu tu ialah sebuah tempat, dan hari ni pun nama dia Taif, sebuah tempat yang dikelilingi dengan bukit dan kawasan yang subur.
kawasan yang kita sebut sebagai tanah tinggi. Iklim cuaca dia tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Di situ pula banyak terhasilnya ataupun penghasilan buah-buah, tumbuh-tumbuhan yang baik situ. Orang situ pun dia punya taraf kehidupan pun lebih baik bertamadun berbanding orang Mekah pada waktu tu. Okay. Maka kata pengarang rahimahullahu taala, walakinnahum radduhu raddan ghairu jamil. Akan tetapi apa yang Nabi cuba usahakan tu, Nabi pergi ke Taif selama 10 hari. Nabi bawa sekali dengan Nabi ni anak angkat Nabi iaitu Zaid bin Harithah. Dakwah yang Nabi sampaikan tu tidak mendapat sambutan yang baik. Wa'azru wa'arru wa'agharru bihim sibyanahum. Bahkan mereka ni telah suruh anak-anak mereka, faqazafuhu bil haja bil hijarati hatta salad dam fi qadamayhi at-tahiratayn. Mereka suruh anak-anak mereka untuk kutik batu, lempar dekat Nabi, hambat Nabi keluar sehinggalah batu tu kena pada badan Nabi dan Nabi pun luka sehingga mengalir luka tu kedua kaki Nabi yang mulia, kata Dr. Mustafa As-Sibai. Sebab tu kalau kita tengok Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari apakah yang lebih berat berbanding hari kalahnya orang Islam dalam perang Uhud? Nabi jawab, hari Aqabah. Nabi namakan hari itu sebagai hari Aqabah. Hari Aqabah ni hari apa? Hari Nabi pergi ke Taif. Nabi namakan hari itu dengan hari Aqabah. Sebab yang pertama, nak pergi ke Taif ni, dia banyak halangan. Aqabah dalam bahasa Melayu maksud dia halangan. Dan yang kedua, Nabi berdakwah situ, halangan seterusnya ialah Nabi tak dapat layanan yang baik. Lebih dahsyat lagi, Nabi telah dihalau keluar dengan cara yang sangat teruk. Dalam riwayat sebut, bila mana Nabi SAW pergi ke Taif, Nabi mengadap Ibn Abdi Yalil bin Abdi Kulal, ketua kepada Bani Faqih pada waktu tu. Nabi mengadap, Nabi beritahu pada dia tentang Islam. Dia tak terima, bahkan dia halau Nabi keluar. 10 hari Nabi duduk di Taif. Tidak ada rumah yang ada di Taif melainkan semua Nabi dah ketuk rumah tu untuk berdakwah. Semua Nabi dah pergi, tapi mereka tak terima. Riwayat lain sebut, sebab apa Bani Faqih ni, dia orang lawan dakwah Nabi ni sakan sangat. Sebab pada waktu tu, surat-surat daripada pemimpin-pemimpin Mekah, khususnya Abu Jahal dan juga konco-konconya, telah pun sampai beritahu tentang teruknya Nabi Muhammad ni. Surat-surat tu beritahu supaya berhati-hati kalau datang satu orang lelaki yang nama Muhammad dan juga pengikut dia. Mereka ni di Mekah sangat teruk perangai. Perangai dia orang caci maki berhala. Dan antara tempat yang paling awal sampai utusan tu ialah Taif. Sebab apa? Di Taif ada satu berhala besar yang menjadi main ataupun tumpuan utama selepas daripada Mekah ni. Sebab kalau tengok, berhala ni ada tiga tempat. Pertama di Mekah, yang kedua di Taif, yang ketiga di satu tempat dekat dengan Jeddah. Ini tiga checkpoint untuk sembah berhala. Cuma yang paling utama dan yang paling fokus, paling besar ialah Mekah. Sekiranya berlaku jam di Mekah, mereka boleh sembah berhala di Taif ataupun di kawasan dekat dengan Jeddah ni, dekat dengan kawasan pantai. Dan berhala di Jeddah ni Nabi telah hantar siapa? Berhala di Taif ni Nabi telah hantar siapa untuk hancurkan? Nabi hantar Khalid bin Al-Walid. Dalam riwayat sebut, tahun ke-8 Hijrah, Nabi hantar Khalid bin Al-Walid untuk hancurkan berhala. Riwayat tu sebut bila mana dia sampai kepada tempat berhala tu, rumah berhala di Taif tu, Khalid Al-Walid dah ambil pedang dia nak hancurkan berhala. Tiba-tiba keluar daripada belakang berhala tu satu makhluk yang pelik, menyerupai manusia, rambut kerinting, kulit warna hitam. Syaitan yang dipuja sekian lama di situ keluar nak marah kepada Khalid Al-Walid sebab nak hancurkan berhala. Apa Khalid Al-Walid buat? Dia pancung makhluk tu dan akhirnya mati makhluk tu. Dia jelmaan kepada pujak orang ramai duk sembah situ, maka keluarlah benda-benda yang mengarut situ. Sebab tu Taif ni menjadi tempat yang agak solid lah, dijaga oleh Quraisy pada waktu tu supaya mereka ni tak terima Nabi Muhammad. Riwayat terkenal, bila mana Nabi ni dihalau keluar, Nabi berjalan dalam keadaan sedih,
sebab pak saudara baru meninggal, isteri baru meninggal, jalan kerja dakwah di Taif pun tak jalan. Nabi berjalan sampai di tempat nama dia Qarnus Sa'alib, hari ini nama dia Qarnul Manazil. Sampai situ Jibril datang. Jibril kata, innallaha qad sami'a qawla qawmika lak. Allah Ta'ala telah mendengar kepada, telah mendengar kata-kata kaum kamu, apa yang dia kata kepada kamu. Wa ma'i malakul jibal, kata Jibril, bersama dengan aku sekarang ini malaikat yang duk jaga bukit. Malaikat yang jaga bukit tu pun tegur Nabi, beri salam pada Nabi. Dia kata, inni qad umirtu, aku ni telah diarahkan untuk buat apa yang kamu nak. Fa in syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain, kalaulah kamu nak aku hempak di atas kota Taif ni dua bukit yang besar. Nama bukit tu Al-Akhshabain. Akhshabain ni dua buah bukit. Satu bukit Abu Qubay, satu bukit Kuwaiki'an. Bukit yang besar di sekeliling Taif. Kalau nak hempak, aku akan buat. Bila mana Nabi dengar tawaran tu, apa Nabi buat? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budallah wahdan la syarika lahu. Aku berharap supaya keluar daripada sulbi penduduk Taif ni orang-orang yang sembah Allah Ta'ala dan tidak mensyirikkannya. Dalam riwayat sebut, Nabi hidup sampailah Nabi wafat di Madinah, orang Taif tak ramai masuk Islam. 2-3 orang boleh bilang. Antara yang terkenal ialah Abu Bakrah At-Taifi As-Saqafi. Doa Nabi itu seakan-akan jelas termakbul selepas kewafatan Nabi, waktu zaman Abu Bakar menjadi Khalifatul Rasul, khalifah yang pertama. Abu Bakar menerima kunjungan daripada Bani Saqif, datang ke Madinah. Mereka ni nak masuk Islam, tawarkan Islam kepada Abu Bakar. Mereka masuk Islam. Bila mana mereka masuk Islam, mereka beramal baik dengan Islam, maka Abu Bakar pun hantar Abdullah bin Abbas ke Taif untuk ajar agama, ajar Quran pada mereka. Riwayat sebut Abdullah bin Abbas pun last sekali meninggal di sana, meninggal di Taif. Hari ini kalau kita nak pergi ziarah kubur Abdullah bin Abbas, di situlah, di Taif. Dia tidak berada di Mekah ataupun berada di Madinah. Okay. Kalau kita tengok, Abdullah bin Abbas duduk situ. Bila mana berlaku saja peristiwa murtad dengan sebab ramai orang Islam ni terpengaruh dengan Musailimah Al-Kadzab, zaman Abu Bakar ni, orang-orang Taif dengar berita tu. Orang Taif hantar utusan pada Abu Bakar, sekiranya kamu nak serang Musailimah ni, kami akan bersama dengan kamu. Orang Taif akan bersama. Banyak tempat yang murtad kecuali Taif. Taif tidak ada orang yang terkesan dengan Musailimah Al-Kadzab. Bahkan mereka sanggup beri bantuan sehingga berlakunya perang Yamamah, iaitu perang menentang Musailimah Al-Kadzab. Dan perang itu mengakibatkan 70 orang sahabat ni meninggal dunia daripada kalangan qurra, daripada kalangan yang hafal Quran. Cuma nak ceritanya, doa Nabi tu makbul lepas daripada Nabi wafat. Dan kalau kita tengok hari ini, Taif dipenuhi dengan para ulama, menjadi tempat orang nak pergi belajar ilmu di Taif. Bahkan yang memenuhi majlis-majlis ilmu daripada kalangan guru-guru yang hebat ni, syekh-syekh yang hebat di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram, ialah daripada Bani Saqif. Sama seperti namanya, seperti mana doa Nabi tu, Allah Ta'ala keluarkan daripada sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala dan tak mensyirikkannya. Walaupun zaman hidupnya mereka ni cukup kuat lawan Nabi. Nabi lah keadaan sedih tu, Nabi berjalan-jalan-jalan sampai di Qarnus Sa'alib. Dalam riwayat sebut, Nabi sampai di satu wadi lembah. Nabi baca Quran situ. Bila mana Nabi baca Quran, sekumpulan jin dengar Nabi baca Quran. Benda ni ada dalam surah Al-Ahqaf ayat 29. Kebetulan jin tu pula ialah jin yang sempat hidup di zaman Musa alaihissalam. Pernah dengar Nabi Musa ni baca Taurat. Dan mereka pun duk carilah Nabi akhir zaman ni. Jumpa Nabi Muhammad duk baca Quran, mereka pun masuk Islam. Jin tu masuk Islam. Dia ada dua peristiwa Nabi baca Quran, jin masuk Islam. Satu dalam surah Jin, satu dalam surah Ahqaf. Jin dalam surah Ahqaf ni jin yang dah ikut kitab, iaitu Taurat. Jin dalam surah Jin ialah jin yang kafir, tak tahu apa. Allah Ta'ala nak beri berita gembira pada Nabi. Kamu dakwah pada orang, orang tolak dakwah kamu. Tapi kamu tak pernah pun fokus dakwah pada jin. Just baca je, tiba-tiba jin nak masuk Islam. Itu hadiah kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok yang masuk Islam pada waktu tu daripada kalangan manusia siapa? Nabi ni bila mana keluar pada Taif, Nabi sampai di satu kebun. Nabi berjalan-jalan-jalan sampai Qarnus Ta'alib. Nabi terus dalam perjalanan nak balik semula ke Mekah, Nabi berehat di satu kebun. Kebun tu milik Quraisy Mekah. Kebun tu milik Quraisy Mekah. Okey. Maka Nabi duduk dalam kebun tu berehat, dan pada waktu tu dua beradik yang jadi tuan kepada kebun tu, dia ni pergi tengok Nabi duduk ada situ. Dia pun kata kepada hamba dia untuk hantar satu pinggan anggur pada Nabi sebab kesian tengok Nabi. Yang masuk Islam tu ialah hamba tu. Hamba tu daripada kalangan Kristian. Sebab apa hamba tu masuk Islam? Dia tengok Nabi nak makan buah anggur tu. Dia dengar Nabi sebut bismillah. Dia pun kata pada Nabi, aku tak pernah dengar kata-kata ni melainkan di kampung aku dulu. Nabi pun tanya, kamu orang kampung mana? Dia pun kata, aku ni berasal pada Nuniwa. Nuniwa ni di Iraq hari ni. Ataupun Ninawa, sebahagian riwayat. Maka kata Nabi, Nuniwa ni lah kampung saudaraku Yunus alaihi salam. Kampung Nabi Yunus dulu. Tak pelik lah kalau kamu biasa dengar bismillah ni. Dia pun cium kaki Nabi, dia masuk Islam. Tuan dia tu tengok. Tuan dia tengok, dia masuk Islam dan cium kaki Nabi. Panggil balik, tuan dia tanya, kamu buat apa pada lelaki tu? Aku dengar dakwah dia dan aku masuk Islam. Tuan dia tu, dua beradik tu, dia kata, agama kamu yang lama lagi baik daripada agama yang dibawa oleh lelaki ni. Dia sebut lagu tu lah, tapi dia tak buat apa-apa pun kepada hamba tu. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya itu dakwah yang Nabi lalui ketika mana Nabi ni di Taif. Jadi itu dalam riwayat ni dia bawa pada kita satu doa. Doa Nabi dengan sebab Nabi ni gagal dakwah Nabi di Taif ni. Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nasi ya arhamar rahimin. Itu antara doa dia. Thumma iltaja'a ila bustani min basatin at-Taif. Kemudian Nabi pun berlindung di satu kebun daripada kebun-kebun yang ada dekat kawasan Taif tu. وَتَوَجَّهَ إِلَى اللَّهِ بِهَذَا الدُّعَاءِ الْخَاشِعِ. Dan Nabi telah berdoa pada Allah dengan doa yang penuh kekhusyukan. Doa ni datang daripada riwayat yang dhaif, tapi doa ni diterima dalam riwayat para ulama-ulama sirah. Okay. Doa Nabi ketika mana Nabi ni gagal dakwah Nabi di Taif. Kita habiskan dengan doa ni sebagai penutup. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan juga kurangnya dan hinanya helahku ataupun pandanganku di sisi manusia. Wa hawani ala nafsi, dan juga terlalunya aku ini lemah berhadapan dengan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pemurah dan juga maha kasih sayang. Anta rabbal mustada'afin, engkaulah Tuhan kepada orang yang ditindas. Wa anta rabbi, dan engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapakah engkau ingin letakkan aku? Ila ba'idin yatajahhamuni, adakah kepada orang jauh yang bermusuh denganku, iaitu Quraisy Makkah? Am ila aduwin mallaktahu amri, ataupun kepada musuh yang menguasai urusanku? Illam yakun bika ghadabu alayya fala ubali, sekiranya apa yang aku buat ini tidak mengundang kemarahanmu, aku tidak peduli. Walakin afiyataka hiya awsa'uli, akan tetapi afiat ataupun keselamatan daripadamu itulah yang meluaskanku. A'udhu binurika wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat, aku berlindung dengan cahaya kemuliaan daripadamu yang bersinar menerangi segala kegelapan. وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي غضبك, dan dengan cahaya itu akan baiklah urusan dunia dan juga urusan akhirat, lebih aku sukai berbanding turunnya murkamu kepadaku. Au tahilla bihi saqatu, ataupun terjauhnya aku ni daripada kemurkaan ataupun kemarahanmu. Lakal atabi hatta tarda, itulah pengaduanku sehinggalah kamu redha kepadaku. Wala haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upayaku melainkan datang daripada kamu. Doa ni doa Nabi ketika mana Nabi keluar daripada kota Taif, tunjuk kepada kita doa Nabi ni, Nabi berada pada mental yang paling rendah. Dengan sebab
tiga kedukacitaan berturut-turut berlaku pada Nabi, iaitu kematian pak saudara, kematian isteri, kegagalan dakwah di Taif. Lepas pada ni kita tengok apa yang akan kena pada Nabi, boikot pula kena pada Nabi dan juga para sahabat selama 3 tahun. Lepas pada tu baru ada kegembiraan, iaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Setahun lepas pada tu baru berlaku hijrah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Yang tu kita akan bahas pada kali yang akan datang. Setakat tu saja perkongsian kita pada kali ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.